Welcome to this channel. Of course, still on the channel, Larry and Khaled Hunters. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita guys. Tentunya masih di channel Larry and Khaled Hunters. Ya, hari ini kita mau review barongan guys. Ya, tepatnya. Ini berada di Dusun Wiro Wonorejo Puncu Kabupaten Kediri. Kita langsung bersama dengan Kang Sugeng, ini pengrajin barongan ya, yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ya. Jadi sudah cukup lama bergelut dengan dunia seni khususnya barongan ya. Hari ini kita akan review barongannya seperti apa, pembuatannya, harganya berapa ya. Dan semua tentang barongan akan kita ulas di sini ya. Jangan lupa sebelumnya, nanti yang suka bisa di like, komen, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe supaya kita lebih seru lagi kontennya ya. Dukungan kalian semua nanti sangat membantu kita ya untuk mengembangkan potensi seni dan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Kediri ya. Oke, check it out. Langsung bersama Kang Sugeng guys ya. Kang, sampean mulai bergelut atau mulai mengrajin barongan itu mulai tahun berapa? Sekitaran 10 tahunan mas. 10 tahunan ya, 10 tahunan guys ya. Jadi sudah cukup lama ya, profesional guys ya. Jadi seperti ini masih mentah guys ya. Ini bahannya dari apa Kang? Bahannya dari kayu waru. Kayu waru. Terus yang lain mungkin? Yang lain damel kayu ini mas, kayu cangkring. Kayu cangkring ya, mungkin asing ya buat teman-teman ya, kayu cangkring. Nanti mungkin yang biasa hidup desa tahu, yang mungkin teman-teman yang di kota mungkin tidak tahu. Jadi biar tahu kita ulas guys ya. Jadi seperti ini. Jadi barongan ini untuk desainnya pasti Kang Sugeng punya desain sendiri, ciri khas ya. Ciri khas punya. Terus kalaupun ada pelanggan yang memesan, itu kira-kira seperti apa Kang? Punya desain sendiri, gambar sendiri, atau langsung biasanya sesuai karakter dari Kang Sugeng? Itu yang pesan bebas mas. Bebas ya. Model dan ukurannya bebas. Model, ukuran, ya, desainnya bebas. Jadi terserah si pemesan atau pembeli. Jadi tetap dilayani semua model ya. Jadi seperti ini mentahnya. Kira-kira sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan untuk satu pemesanan satu unit barongan ini? Untuk mentahan sekitaran 1 minggu sampai 10 hari mas. Satu unit. Mentahan ya, 1 minggu sampai 2 minggu lah ya. Untuk satu unit mentahan guys. Jadi bisa pesan mentah, bisa pesan jadi, dan harganya juga variatif. Kalau mentahan sampai berapa Kang? Mulai 900 sampai 1.200.000. Ya, kalau mentahan mulai 800 sampai 1.200.000 guys untuk mentah ya. Jadi nanti untuk finishingnya, pengecatan, terus apa, jamang ya? Ya. Jamang itu ikut sini atau? Untuk mentahan itu tergantung pesanan mas. Oh gitu. Kadang pesannya cuma kepala. Cuma kepala. Kadang plus jamang. Plus jamang. Oh jadi tadi kalau harga 800 berarti hanya kepala. Terus kalau sampai 1.200 itu bisa kepala plus jamang. Bisa kepala plus jamang guys ya. Murah banget guys ya. Murah, hasilnya bagus ya. Apa ya? Untuk desainnya, untuk pengerjaannya juga bagus guys ya. Jadi seperti itu, 800 hanya kepala, atau mungkin bisa memesan kepala dan jamangnya sekalian. Kalau untuk jadi Kang, sampai berapa Kang? Untuk jadi
3 juta sampai 3.500. 3 juta sampai 3.500 untuk jadi, ya, guys. Full set. Full set ya. Berarti sudah sama apa? Kemul kalau celana. Celana, kemul, aksesoris. Aksesoris lengkap, guys, ya. Tinggal pakai. Kalau 3 juta sampai 3 juta setengah, ya. Jadi kalau dibandingkan juga murah, guys, karena untuk pengrajin barongan yang lama-lama biasanya harganya juga mahal, tapi kalau di Kangjugeng alhamdulillah ini, guys, cukup murah, ya. Terus murah bukan murahan, tapi memang Kangjugeng juga menjaga kualitas, ya. Kualitas nomor satu, jadi bukan kuantitas. Kalau bisa membuat banyak, kuantitasnya banyak, belum tentu nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi ya memang perlu waktu untuk pembuatannya, mulai 1 minggu sampai 2 minggu. Karena apa? Menjaga kualitas. Jadi yang pesan nanti bisa bersabar. Terus gini, Kang, biasanya apa ya, untuk pemesanan itu bisa datang sendiri atau mungkin COD atau mungkin pesan lewat Facebook atau lewat apa? Untuk pemesanan bisa datang dan lewat Facebook bisa, Mas. Oh gitu. Untuk COD-nya belum bisa. COD-nya belum bisa. Kalau Facebook-nya namanya apa, Kang? Tatah Guang. Tatah Guang, guys, keren. Mantap. Tatah Guang, ya. Bagus. Jadi nanti coba nanti dibuka di Facebook-nya Kang Sugeng Tatah Guang, ya. Nanti silakan, banyak di situ, ya. Untuk banyak koleksinya. Contoh di situ banyak, guys. Jadi silakan nanti sebelum memesan, kalau mungkin belum punya gambaran, belum punya apa ya, contoh, nanti bisa dilihat di situ. Nanti sekalian pesannya, oh minta yang ini, Kang. Nanti Kang Sugeng tinggal membuatkan, ya. Jadi Kang Sugeng, Kang, untuk pemesanan lokalan sini atau sampai luar Jawa atau mungkin? Untuk sementara ini kadang-kadang ya luar Jawa. Luar Jawa ya, sering ya. Luar Jawa juga, guys. Jadi bagi teman-teman ya, seluruh Nusantara nanti juga bisa pesen, karena Kang Sugeng juga sudah berpengalaman untuk pengiriman luar Jawa, ya. Jadi seluruh Nusantara nanti silahkan yang mau pesan nanti bisa pesan langsung ke Kang Sugeng, ya. Nanti untuk nomornya nanti akan kita tulis di deskripsi, nanti coba dilihat nanti untuk keterangan lengkapnya, ya, karena untuk menjaga privasi juga. Jadi seperti ini, guys. Terus untuk jamang, kan, jamang itu sudah paten dari tiap-tiap pengrajin atau tiap-tiap pengrajin itu bisa membuat jamang yang sama dengan yang lain? Untuk jamang bisa sama, Mas. Bisa sama, ya. Ada sedikit yang dibedakan. Dibedakan, dari... ya. Jadi ada bedanya sedikit, ya. Jadi tidak sama persis. Ada yang dibedakan untuk menjaga hak cipta. Apa hak cipta, ya, untuk itu. Jadi biar kita saling menghargai, mau seperti itu, ya, kode etiknya. Tapi alhamdulillah untuk semua pengrajin enak semua, ya. Enak. Enak semua. Jadi tidak ada permasalahan. Ada. Meskipun dicontoh bisa. Boleh, ya. Boleh. Jadi sementara seperti itu. Ini kebetulan pemesanan cukup banyak. Jadi ini tadi masih dapat berapa? Hampir 2 unit, Kang, ya? 2 unit. Ini tidak sampai selesai, sudah apa ya, sudah ada pembelinya, sudah diambil, guys. Jadi tidak pernah menyetok di rumah memang, karena setiap kali jadi sudah diambil yang punya. Buat lagi, diambil lagi. Jadi tidak punya display, ya. Jadi nanti maklum, Mas, kayaknya wangi. Sendiri. Tapi kan karena dikerjakan sendiri, biasanya hasilnya lebih bagus, ya. Gini. Karena pengerjanya langsung masternya. Jadi memang untuk menjaga kualitas, guys, ya. Memperkerjakan orang belum tentu nanti hasilnya juga bisa maksimal. Jadi sementara karena belum punya murid yang mahir untuk barong, jadi belum berani, karena sangat berisiko untuk hasilnya. Terus untuk apa ya, untuk pelanggan juga menjaga sekali supaya pelanggan tidak kecewa, ya.
beratnya berapa kan gitu kalau sudah jadi kira-kira? Jadi mentahnya paling berat 4 kilo mas. 4 kilo ya? 4 kilo, kalau sudah jadi berat sampai? Sampai full set sampai 8 kilo. Sampai 8 kilo 8 kilogram guys kalau sudah jadi gitu, full set. Kalau mentahnya sekitar 4 kilo ini guys. Dan cukup berat guys. Jadi kebetulan memang di wilayah Kediri untuk barong itu memang punyanya Kediri, jadi termasuk apa ya, budaya kesenian asli Kediri ya, yang terkenal dengan seribu barong ya. Jadi seribu pengrajin juga, pengrajinnya banyak sekali di wilayah Kediri. Bahkan untuk yang terakhir untuk pengrajinnya baru-baru juga banyak kan ya. Banyak sekali mas. Banyak sekali ya. Masih sekolah-sekolah itu banyak. Masih sekolah banyak ya. Untuk kalau mau hasil yang lebih maksimal ya ke ahlinya saja guys untuk sementara ya. Kayu waru. Waru tengis. Waru tengis. Waru tengis. Okay. Selain barong juga bantengan juga kan ya? Ya. Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Jadi ada yang banteng original, ada ya, yang banteng kreasi juga. Terus ganong mungkin? Ada juga. Ganong juga ada, ganong ya. Terus mungkin kalau ketek-ketekan atau kera-keraan itu bisa ya dari kayu ya. Itu bisa. Macan juga bisa. Macan juga bisa kan ya? Semuanya bisa guys di sini. Ya, pokok jaranan, bantengan, bisa, sama barong khususnya. Jalan kepang ya Raisa. Bisa, tapi waktunya ada nuntut yang ya. Waktunya nggak ada. Karena waktu juga. Untuk pembuatan kepang itu butuh waktu kan. Butuh waktu juga. Oke guys ya, ikuti kita terus, kita review lebih mendekat, biar lebih jelas ya. Dan nanti teman-teman nanti yang mungkin punya minat nanti silakan nanti pesan di Kang Sugeng, nanti untuk kontak personnya nanti akan kita taruh di deskripsi, nanti silakan dilihat ya. Oke, cekidot, kita mendekat guys. Mantap. Jadi memang perlu keahlian khusus guys. Perlu belajar ini ya. Karena tiap karakter juga berbeda-beda, permintaan juga berbeda-beda tentunya. Ya, kita berada di Dusun Biro Wonorejo Puncu, Kabupaten Kediri. Di sini banyak orang-orang seni ya. Seniman barong, pengrajinnya, bantengan juga ada, Biro Fashion Karnival yang kemarin ya. Dulu memang seperti yang kita review waktu bantengan bersama Mbah Boiman kemarin, memang di biro itu sebenarnya banyak potensi dari dulu guys. Jadi dulu di sini juga ada ludruk, ada wayang orang, banyak kegiatan sini. Jadi memang dulu memang pusatnya kegiatan seni dan keagamaan memang berada di Miro untuk wilayah Pare Kediri guys ya. Terbukti dengan adanya Masjid Al-Abrur Miro, itu masjid tertua di wilayah Kediri guys. Jadi usianya 100 tahun lebih itu guys. Oke guys, sambil kita lihat-lihat ini bahannya guys. Banyak tersedia di sini.
Jadi untuk mencukupi kebutuhan pesanan yang cukup banyak, tibanya juga alhamdulillah ini banyak, guys. Itu tatahnya, tatah ukirnya. Oke guys, sekian ya review kita bersama Kang Sugeng ya tentang barongan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bila ada pesanan silakan nanti langsung dilihat di deskripsi ya. Nanti kontak personnya nanti akan kita taruh situ, guys. Ini guys. Dan jangan lupa yang suka nanti bisa di like, komen, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe ya supaya kita lebih seragam lagi, rajin lagi kontennya, tentunya dengan konten-konten yang menarik untuk disimak ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, terima kasih Kang. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Semoga lebih berkembang lagi Kang. Amin, amin. Mantap guys.